Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi malam sebelum sholat witir, imam menyampaikan bahwa beliau akan melakukan sholat witir ini mengikuti madhab Hanafi. Salah satu perbedaannya adalah doa kunutnya akan diucapkan secara pelan, tidak keras seperti biasanya. Jadi jamaah bisa berdoa sendiri-sendiri, tidak mengikuti imam. Kemudian anak saya bertanya, doa apa yang harus saya baca? Saya tidak sempat menjelaskan kepada dia secara panjang lebar, hanya saya sampaikan saja, ya apa saja, doa apa saja yang baik. Sering kita pahami bahwa doa ini merupakan daftar permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebenarnya ada esensi doa yang lebih dari itu, bukan hanya sekedar daftar permintaan. Kita bisa lihat doa-doa para nabi di dalam Al-Quran untuk memahami esensi suatu doa. Ketika kita semua tahu kisah Nabi Ayub alaihissalam yang tertimpa penyakit berat, dan kemudian beliau berdoa, Nabi Ayub berdoa, Robbi anni masaniyat duru wa anta arhamar rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Jadi di sini Nabi Ayub tidak secara eksplisit meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi beliau hanya menyebutkan kondisi sekarang dan kemudian menyerahkan segalanya kepada Allah Arhamur Rahimin. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu akan kondisi sakitnya, dan bahwa Allah yang maha penyayang akan menyembuhkannya. Demikian juga doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dholimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang zolim. Rasulullah SAW bersabda mengenai doa Nabi Yunus tadi bahwa sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan baginya. Jadi doa Nabi Yunus ini mengandung tiga elemen penting yang bisa kita masukkan di dalam setiap doa kita. Yang pertama adalah bahwa kita mengakui akan tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang kita sembah dan satu-satunya yang bisa menolong kita. La ilaha illa anta. Kemudian, bahwa subhanallah, subhanaka, ini berarti maha suci Allah dari segala persangkaan buruk kita. Jangan sampai ketika kita tertimpa masalah, kita malah menyalahkan Allah atas masalah yang terjadi pada diri kita. Naudzubillah min dzalik. Allah, Maha Suci Allah dari segala persangkaan buruk kita. Dan yang terakhir, kita mengakui inni kuntu minad dholimin, mengakui akan kezaliman, kelemahan diri kita. Jadi ini ketiga hal ini adalah merupakan esensi dari doa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, beliau bahkan tidak menyebutkan situasi beliau, tapi langsung berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung kami. Dalam semua doa-doa tadi, tidak ada permintaan secara spesifik dari para nabi. Mereka menyadari bahwa semua kesulitan yang terjadi saat itu atau di waktu-waktu lain
Semua kesulitan yang kita alami adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai makhluk yang lemah. Jadi hanya dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lah Allah yang Maha Kuat, yang Maha Tahu, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita bisa menjalani kehidupan ini dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri kita. Ketika kondisi jasmani seseorang melemah, dia biasanya akan mencari dan menyerahkan diri pada kekuatan lain. Misalnya orang yang sakit itu akan percaya kepada nasihat dokter, mengikuti anjurannya, bahkan menyerahkan diri untuk dioperasi sekalipun yang mungkin mempunyai resiko atau berbahaya baginya, tapi dia percaya dokter akan bisa dengan operasi tersebut bisa menyembuhkan penyakitnya. Misalnya anak-anak kecil yang tentu saja lemah baik dari sisi fisik maupun dari sisi intelektual, itu akan membutuhkan orang tuanya dan akan mencari-cari ketika ditinggal. Orang-orang yang bepergian, seorang musafir itu tentunya akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak dia hadapi kalau dia tinggal di rumah, dan dia akan bergantung kepada orang-orang yang mengatur perjalanannya. Demikian juga ada penelitian, beberapa penelitian yang terakhir dari Pew Research yang menyatakan bahwa orang-orang itu semakin bertambah umurnya akan semakin religius, semakin bertambah umurnya. Tentu saja orang tua itu lebih lemah secara fisik. Jadi semua kondisi tadi mempunyai persamaan, yaitu perasaan dan pengetahuan akan lemahnya diri ini, akan ketidakmampuan diri ini, kemudian diikuti dengan penyerahan diri kepada kekuatan yang bisa membantu. Dan kemudian pada akhirnya Allah berjanji akan membantu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yaksifus su." Bukankah dia Allah yang menjawab doa orang-orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan? Nah, dalam kaitannya dengan puasa, ketika kita berpuasa, tentunya kondisi badan kita sedikit banyak akan melemah. Dan dalam hal ini kita bisa mengikuti pelajaran para nabi tadi untuk mencari kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai bentuk doa. Sekali lagi, doa bukanlah daftar permintaan. Jadi, pengakuan akan kelemahan diri seperti yang ditunjukkan para nabi itulah sebenarnya esensi doa itu. Dan doa itu di bulan Ramadan ini bisa kita ekspresikan dalam berbagai bentuk ibadah seperti sholat tarawih, tilawah atau berzikir. Semuanya adalah bentuk-bentuk doa yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi kita kekuatan pengganti lapar dan dahaga yang pada akhirnya akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kita. Kalau kita ingat perjuangan umat terdahulu yang terjadi di bulan Ramadan, itu banyak sekali perjuangan umat yang terjadi di bulan Ramadan, misalnya seperti perang Badar. Bahkan pasukan Mongol yang sebelumnya tidak pernah kalah perang mengalami kekalahan pertama kali dalam sejarah mereka di perang Ain Jaud melawan pasukan Muslim yang terjadi di bulan Ramadan juga. Jadi perjuangan yang seharusnya membutuhkan kekuatan fisik tersebut tetap membuahkan kemenangan walaupun pelakunya berpuasa, karena mereka mendapatkan kekuatan tambahan. Kekuatan tambahan tadi datang karena mereka berserah diri kepada perintah Allah untuk membela agama. Jadi perjuangan tadi sebenarnya juga salah satu bentuk dari doa, karena mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan akan kelemahan tadi seharusnya tidak saja kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi juga kita lakukan kapan saja. Karena sungguh kita memang manusia ini memang lemah,
apalagi di hadapan, tentunya sangat lemah di hadapan Allah yang Maha Tahu dan yang Maha Kuasa. Pengakuan bahwa diri ini lemah akan menghilangkan sikap takabur dan insya Allah akan melahirkan kekuatan melalui keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangnya pertolongan. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.